Halo guys. Halo guys, kemarin coba beli ini asli speaker 4 tapi yang terbaru, new version. Nah ini bisa kelihatan, ini di sini ada bisa Bluetooth, USB input, MP3 player, ada display LED, mic input, sama earphone. Ini 4 channel itu 2 channel yang 2 channelnya adalah line 3-4 stereo. Yuk kita cek isinya. Ini isinya nih. Ini isinya. Ini ada buat power supply-nya. Dia pakai 5 volt. Level charger seperti handphone, micro USB. Yuk. Kita lihat yang lain lagi. Ini kita pick up. Untuk garansi. Nah, ini penting nih. Sebelum mulai ini dibaca nih kitabnya, ini penting. Ini di sini cara pengoperasiannya, kadang orang lupa baca ini, padahal di tombol-tombol ini itu ada rahasia-rahasia yang adanya cuman harus baca ini. Udah, kita lihat, kita segerin dulu deh. Ya. Bisa kelihatan kan? Di sini XLR, ini line 4 channel, di sini line XLR. XLR ada 2, tapi bisa juga pakai Akai. Di sini bisa masuk Akai ini. Nah, ini 3-4 stereo, ini line 1. Line 2, line 3-4, ini 3-4, bisa pakai RCA, jack RCA atau jack mono Akai, 6,5, jack mono 6,5. Nah, kerennya lagi ini ada line out buat record, ini line out buat record. Output ke amplifier, ini jack mono 6,5 stereo. Apalagi di sini bisa USB
sini ada display buat kalau nanti udah on. Di sini tombol-tombol untuk pengoperasian ini. Kayak ini juga ada tombol stereo atau mau pakai USB. Jadi line 3 4 ini itu dioperasikannya di sini. 3 4 itu selain ini yaitu ini atau Bluetooth. Atau Bluetooth atau dari PC. Nah, kerennya ini tuh bisa PC. Nah, ini. Ini. Nah. Ini buat power. Power 5 volt pakai ini. Pakai kabel ini. Atau pakai charger handphone atau pakai power bank. Dan ini adalah tombol pengoperasian untuk apakah ini mau dijadiin sound card atau cuman buat player MP3 aja. Jadi kalau misalnya ini dicolokin ke PC, ke laptop, berarti ini jadi sound card. Asal pencet tombol ini, tombol kalau posisi dia ke atas itu dia jadi sound card. Sound card line, jadi line 3-4 nya adalah dari sound card ini. Belum dicoba apakah bisa apa enggak pemilihannya, karena ketika udah dicoba, ketika udah masukin ke laptop ini jadi sound card, musik yang masuk ke musik yang masuk dari laptop ke sini itu harus pencet SP. Otomatis ini USB nggak bisa kepake untuk USB player. Sini ada untuk headphone, volume headphone, main volume, apa efek. Ini untuk efek ini tiap line, dua line ini ada efek volume efek. Jadi delay sama repeatnya ada di sini. Ini tinggal di mau seberapa volumenya. Terus ini gain. Nah, ini ada line satu, ini ada 48 volt phantom. Jadi bisa pakai kondenser yang butuh power 48 volt. Jadi nanti tinggal dipencet ini. Nah, ini line 2 bisa untuk mic biasa, dynamic atau instrumen. Misalnya mau main keyboard atau gitar tinggal colok sini, pencet aja ini instrumen, itu gainnya akan nambah nanti. Nah, nambahin gainnya berbeda dengan tanpa dipencet ini instrumen. Apalagi ya. Oke, jadi ini sih keren. Ini bisa jadi sound card, bisa jadi Bluetooth, bisa USB. Nanti kita coba. Harganya nggak mahal-mahal banget. Udah banyak juga di online. Kerennya ini dia bisa ngerekam dengan media rekam
USB atau flash disk. Flash disk masukin sini, nanti tinggal pengaturannya di sini. Makanya itu apa, katalognya itu dibaca, buku petunjuknya itu dibaca untuk pengetahuan tombol-tombol ini. Terus tidak mahal ya, range nya dari 3,5 sampai 400 ribu mungkin. Udah banyak juga di toko online, bahannya juga lumayan lah. Ini udah, ini buat mobile pun enak, nggak terlalu gede, setingkal. Bisa dipakai power bank, bisa dipakai power bank. Terus ya kalau untuk keperluan record outdoor yang kesulitan listrik, ya prepare power bank aja. Bisa beli buat multifungsi sih, buat sound card, buat main alat musik, buat bikin apa, ngerekod film, audio film misalnya pakai mikrofon di luar kita todong, ambilnya ke sini, nyimpennya di sini dengan efek-efek yang ada di sini. Next, di video berikutnya kita coba ya, kita coba untuk video berikutnya, coba nyalain nanti sampai ke jadiin sound card. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Untuk update nya jangan lupa juga dinyalain loncengnya. Thank you guys.